Berawal dari adanya atau ditemukannya koper berwarna merah yang waktu itu sempat viral, adanya temuan koper berwarna merah dengan isi di dalamnya, setelah dilakukan pemeriksaan dan olah TKP, ternyata di koper tersebut isinya adalah sepotong mayat manusia tanpa kepala dan tanpa kaki. Selanjutnya tim Reskrim Polres Bogor melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap mayat tersebut, dan dari hasil pengolahan TKP, tim Resmob dengan Inavis Polres Bogor berhasil mengidentifikasi korban, juga berhasil mengidentifikasi pelaku dari keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh oleh tim olah TKP kami di lapangan. Motifnya sementara yang kami peroleh dari keterangan si tersangka, tersangka bertengkar karena diminta melakukan handjob oleh si korban. Terjadi pertengkaran. Namun demikian kami masih melakukan pendalaman karena antara tersangka dan korban sudah menjalani hidup bersama selama 4 bulan kurang lebih di apartemen yang sama di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.